try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Sudah 1 bulan gue gak main Call of Duty Mobile, Mabro. Dan sekarang gue mau main lagi seperti janji gue. Gue akan menyempatkan waktu gue untuk bermain Call of Duty Mobile, Mabro. Tapi kali ini untuk terakhir kalinya. Dalam beberapa bulan ke depan gue gak bisa upload konten CODM lagi, Mabro. Kenapa? Karena setelah gue menyuarakan isi hati gue, alasan gue gak main Call of Duty Mobile kemarin, video kemarin yang gue upload, Mabro, ya itu ditonton banyak orang dan kemungkinan tim Arena Breakout juga menontonnya, Mabro. Jadi setelah video itu diupload, beberapa hari kemudian gue mendapatkan kontak dari Arena Breakout. Gue di chat oleh mereka bahwa mereka menawarkan partnership, Mabro. Ini pertama kalinya dalam hidup gue mendapatkan partnership yang benar-benar support kehidupan secara konsisten lah, Mabro, ya. Dari Arena Breakout ini, thank you banget. Gue bersyukur tapi sangat disayangkan. Gue sedih juga, Mabro, karena gue tidak bisa main lagi CODM dalam beberapa waktu ke depan. Karena gue memang gak boleh upload CODM kalau sedang partnership, Mabro, ya. Dan ini gue akan bermain dengan PDW57 kebanggaan gue, yang membuat gue lahir di CODM. Maksudnya yang membuat gue terlihat di CODM. Gue lahir karena PDW ini dan karakter ini, Mabro. Siapa yang masih ingat, Mabro? Kalau kalian menonton gue dari 2019, pasti kalian ingat sekali dengan ini, Mabro, ya. Wah, gil, grafiknya sekarang makin mantap ya, CODM. Tetap gue cinta banget sama game CODM, Mabro, ya. Yuk, let's go. BTW sebelum itu, Mabro, gue mau ngasih rekomendasi senjata untuk kalian, para player CODM, untuk terakhir kalinya. Mungkin terakhir dalam beberapa bulan ke depan nanti, Mabro, ya. Di antaranya itu ada CX9, PDW, Switchblade, Grau, Fennec, Mabro. Itu yang benar-benar overpower sekarang, ya. Jadi gue sarankan kalian pakai senjata yang gue sebutkan. PDW In57 ini sudah dimention beberapa YouTuber atau content creator, Mabro. Kalau senjata ini benar-benar OP di season sekarang. Tapi apakah ada rumor-rumor senjata ini di nerf, Mabro? Soalnya gue pernah baca-baca ada yang bilang senjata ini PDW di nerf. Aduh, sayang banget, Mabro, padahal baru saja kembali ke masa jaya yang seperti dulu, ya, Mabro. Oke. Dan untuk gunsmith atau attachment-nya, Mabro, silakan tonton video gue sebelum-sebelumnya, Mabro. Kalian search aja CX9 atau Switchblade, itu pasti ada semuanya, Mabro, gunsmith atau attachment-nya, Mabro, ya. Oke. Yo, let's go. Gua bakal mau push rank gua. Oke. Dan kita akan meratakan isi rank seperti biasanya, Mabro, ya. Tapi dengan PDO57. Let's go. Oke, Mabro. Let's go, bro. PDW57. Tunjukkan bakatmu, nak. Ini gua anggap anak sendiri nih, PDW57, Mabro. Go, go, go. Agak lupa stoknya. Agak lupa stoknya. Salah set, beda settingan soalnya sama game map biasa yang biasa gue mainin. Oke. Okay. Pop back. Oke. Okay. Dapat 3. Okay, gua agak mulai beradaptasi lagi. Tapi oke, okay. Gua mulai terbiasa. Canceling slide-nya gua masih aman. Nice, Mabro. Mana ini musuhnya? Saya dulu, kawan. Kita harus ini. Oh, siapa harus sih? Headshot. Mantap, Mabro. Gue belum mati. Masih aman, ya. Aman jiwa ini, Mabro, ya. Wah, PDW57 gacor parah. Gacor banget, Mabro, PDW57.
maksudnya nih. Penyungkan. Kemana sih maksudnya? Alah, maksudnya. Oke, maaf bro. Kita harus kasih yang paham. Paham, kasih tau sama siapa kamu. Semua tuh. Oh, aduh. Nice, semua bro. Good job. Langsung ya. Waduh. Gua akan naik dan bokongin mungkin. Oke. Okay. Nge-lag gua. Tapi tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Bukan masalah besar. PDW ini stabil banget, Ma Bro. PDW itu sangat berkembang. Senjata ini the best. Gua dikejar sampai sono ya? Dia tahu gua di sini ya? Mantap mantap. Gua mau clear tau. Ya. Mau clear tau. Hahaha. Ini hari pertama gue main CODM lagi setelah sebulan dan gue langsung nuklir mau. Gue baik jam. Duar. Waduh, itu adalah kematian pertamaku. Kita gacor kawan. Gue jadi penginjak objektif dulu. Mantap mah bro. No! Dasar kau deh. Ini pakai M4 nih. Ngajar dia mampu. Tereng tereng tereng. Wow. Coba bro. Mana musuh? Oke, gue double kill langsung. Tapi gue mati juga. Bingung nih gue mau main. Acak-acak musuh atau nginjek. Temen gue kayaknya kurang mau nginjek. Pas gue ngacak-ngacak ini, mereka gak mau nginjek. No way bro. No way. Gak bisa kalah ya. Oke. Jangan sampai kalah brody. Jangan sampai kalah dong. Yo, comeback. Harus ngamuk ya. Mereka sangat objektif sekali musuhnya. Thank you.
Injak bro, diinjak. Bro, diinjak. Jangan lupa injak. Oke. Bukan tahan. Mantap, bro. Nice. Tahan lagi musuhnya. Waduh. Tahan deh, tahan deh, tahan deh. Wow, comeback mah bro. Ya, nuklir plus epic comeback. 150-149 ocat deh Z nih bos. Sangat epic sekali mah bro ya gameplay barusan ya. Oke, musuhnya juga keras sih. Mantap lah. Gue suka nih kayak gini mah bro ya. Gokil. Yap, oke mah bro, makasih banget ya udah menonton. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Dan buat kalian penonton gue, makasih sekali lagi masih setia walaupun gue nggak upload konten COD emang bro ya. Oke, sampai jumpa di konten Call of Duty Mobile selanjutnya yang gue nggak tahu kapan pastinya, tapi yang jelas mungkin beberapa kebulan ke depan. Gue nggak janji kali ini gue nggak janji, tapi gue akan usahakan mah bro. Wow, ada yang invite gua. Ya udah, Ocha DZ pamit dulu mah bro. Sekian dan terima kasih udah menonton Ocha DZ. Dadah semuanya.